Semuanya, welcome back again to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Widimesha. Di video kali ini, sesuai judulnya, aku mau kupas tuntas full review. Dua produk ini dijulukin Perfect Duo sama Elche Skin. Kenapa sih dua produk ini dijulukin Perfect Duo sama Elche Skin? Nanti aku bakalan bahas di video. So, stay tune dari awal sampai akhir. Packaging dari Elche Skin itu untuk serum dan produk-produk lainnya itu khas banget ya. Warnanya merah, terus tulisannya warna putih, dan ada logo Elche Skin emboss gitu. Warnanya itu silver. Dan untuk serumnya itu sendiri, kebanyakan botolnya warna coklat. Jadi bener-bener bikin si kandungan aktifnya lebih stabil. Yang pertama kita bahas dulu ini, ARNS atau Active Rejuvenating Night Serum. Ini tuh adalah best selling serum retinol dari Elche Skin. Serum ini bisa dipakai dari umur 20 tahun ke atas dan bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Namanya juga Rejuvenating Serum, jadi yang pasti untuk meremajakan kulit, mengurangi garis halus, mengurangi keriput, mengurangi tanda-tanda penuaan yang ada di kulit, dan bikin kulit kita tuh jadi lebih bersinar gitu, radiance. Ada 6 kandungan aktif yang ada di ARNS ini. Yang pertama pastinya ada retinol, tapi bentuknya tuh dalam enkapsulasi gitu, dan kadarnya adalah 1%. Fungsi dari retinol itu sendiri bisa meregenerasi kulit, bisa meningkatkan produksi kolagen. Yang kedua ada multipeptide kompleks, jadi untuk meningkatkan elastisitas kulit. Ada niacinamide, bisa memperkuat skin barrier, terus bisa mencerahkan juga. Ada licorice root extract, bisa mencerahkan, melembabkan, menutrisi kulit kita, terus mencegah hiperpigmentasi kulit. Yang kelima ada hyaluronic acid di dalam serum ini, fungsinya untuk melembabkan, bahkan bisa melembabkan 1000 kali lipat. Wow, ternyata di ARNS ini tuh ada PHA ya, PHA itu tuh untuk gentle exfoliation, dan fungsinya itu sendiri untuk mengangkat sel kulit mati. Untuk tekstur si ARNS ini bagus banget ya, teksturnya tuh watery, cair, dan warnanya tuh kayak putih keruh gitu. Menurut aku ini tuh nggak ada aroma yang aneh-aneh gitu, bahkan cenderung kayak nggak ada aromanya sama sekali. Cara pakai si ARNS ini tuh cukup 2-3 kali aja untuk di awal ya, selama 1 minggu tuh cuman pakai 2-3 kali aja. Dan hati-hati buat kalian yang bumil sama busui, belum diperbolehkan untuk menggunakan retinol. By the way, di sini aku nggak pakai ARNS ini karena aku tuh masih busui dan beberapa bulan lagi aku bakalan pensiun dari gelar busui aku. Jadi aku bener-bener bakalan cobain si ARNS ini karena aku tuh belum pernah nyobain produk retinol yang bener-bener katanya bagus banget nih. Terus aku juga sempat baca-baca nih tentang retinol. Jadi untuk retinol serum tuh dalam 1 minggu untuk pemakaian pemula itu dipakai 2-3 kali aja. Kalau misalkan gak ada efek yang aneh-aneh di kulit, bisa ditingkatkan frekuensi pemakaiannya. Dan menurut teman-teman aku yang udah pakai retinol juga kayak gitu. Bahkan teman-teman aku juga ada yang pakai retinol sehari 2 kali saking udah cocoknya mungkin kayak gitu. Sekarang aku mau bahas ini Radiant Skin Serum. Kalian jangan sampai ketuker ya, karena serum dari Elche Skin itu banyak banget macemnya. Bahkan yang Radiant Skin Serum juga ada yang supple-nya, versi supple-nya. Serum ini tuh termasuk fast selling serumnya Elche Skin. Bisa dipakai dari usia 15 tahun ke atas, terus cocok untuk kulit normal, dry, combination, sama yang oily. Fungsi dari serum ini tuh ya bisa ketahuan dari nama serumnya sendiri, Radiant, jadi bikin kulit kita tuh jadi lebih bercahaya, kelihatan lebih cerah, fresh gitu ya. Bisa melembutkan, bisa bikin kulit kita jadi kelihatan glowing, sama bisa meratakan warna kulit kita. Dalam satu botol kecil ini tuh ada 7 kandungan aktif. Yang pertama ada arbutin, bisa mencerahkan kulit, bisa mengurangi noda hitam, flek-flek. Terus yang kedua ada glutathione, jadi bisa mencerahkan juga. Yang ketiga ada niacinamide, mencerahkan kulit. Yang keempat ada grapeseed extract, jadi bisa melindungi kulit kita dari sinar UV. Terus ada vitamin C, bisa meningkatkan produksi kolagen, terus bisa mencerahkan kulit juga. Terus ada 2 kandungan aktif yang aku baru dengar, ada strawberry begonia extract. Jadi itu tuh fungsinya untuk mencerahkan kulit, sama bisa menyamarkan pori-pori kita juga, jadi kayak memperkecil pori-pori kulit. Terus ada peony root extract, bisa mencerahkan sama meratakan warna kulit kita. Untuk Radiant Skin Serum ini teksturnya cair, pokoknya watery banget, bening gitu ya warnanya. Dan kalau kalian lihat di sini, ini tuh teksturnya ringan banget, jadi cepat meresap, nyaman banget di kulit. Menurut aku ini tuh ada wangi, tapi nggak yang ngeganggu gitu.
Oke, sekarang kita bahas ya, kenapa LC Skin ngejulukin dua serum ini sebagai perfect duo, karena yang pertama ini ARNS itu mengandung retinol. Retinol itu adalah powerful anti-aging. Udah diakui oleh semua wanita, kayaknya powerful anti-aging tuh jatuh kepada retinol. Dan yang kedua ini ada Radiant Skin Serum, isinya ada arbutin. Yang namanya Alpha Arbutin itu adalah powerful antioksidan. Jadi benar-benar bisa membantu kulit kita untuk lebih cerah. Nah, kalau kita kombinasiin kedua serum ini, hasilnya jadi lebih maksimal dan produk mereka juga lebih efektif untuk menangkal radikal bebas. Begitu. Tapi untuk ARNS juga bisa di layer sama serum yang lainnya. Sekarang aku mau liatin cara pemakaian serumnya. Jadi kalian tinggal tetesin aja 2-3 tetes. Udah gitu apply di seluruh permukaan kulit, pijat-pijat lembut kayak gini. Tuh udah kelihatan kan efek glowingnya tuh kelihatan banget. Lihat tuh, kulit aku jadi lebih kelihatan glowing, kelihatan lebih sehat. Pokoknya enak banget ini serumnya. Ini dia review pemakaian selama 1 minggu dari tanggal 6 sampai 12 Juli. Please kalian jangan salah fokus ke afternya karena kelihatan lebih cerah. Ini aku no edit sama sekali ya, aku ambil fotonya bener-bener tergantung cahaya. Efek yang paling aku seneng banget dari pemakaian serum ini tuh adalah bikin lembab kulit aku. Tuh kalian bisa lihat ya, kulit aku tuh jadi kelihatan lebih plumpy gitu kalau udah pakai serum ini. Nah, untuk efek mencerahkannya menurut aku harus dipakai lebih lama lagi biar hasilnya maksimal. Buat yang mau beli produknya tinggal klik link di description box, sudah aku sediain, jadi kalian tinggal klik langsung belanja. Oke, segitu aja video aku kali ini, semoga review aku membantu. See you on my next video, bye bye.